Masih di Selamat Siang Indonesia, good people, buat yang rambutnya tipis, info ini cocok banget nih. Ada produk wig premium yang dibuat sesuai ukuran dan keinginan pelanggannya. Nah, ini bisa jadi solusi rambut rusak tanpa ribet. Good people, sudah sering dengar soal wig kan? Yap, wig alias rambut palsu yang biasa dipakai oleh orang yang ingin mencoba tampilan yang berbeda. Ada banyak macam dan modelnya. Nah, salah satunya adalah skin wig. Wig yang kalau dipakai mirip banget sama rambut asli. Cocok nih buat good people yang ingin selalu tampil oke. Peminat skin wig bisa main ke salon milik Steven ini. Salon yang terletak di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara ini udah berdiri sejak tahun 1989. Dan mulai merambah ke usaha wig udah 10 tahunan nih, good people. Skin wig buatan salonnya dibuat dari rambut asli yang sudah diolah. Dan agar makin pas, ukuran dan modelnya juga disesuaikan dengan keinginan pemesan. Wig yang saya pasarkan ini, itu adalah wig yang sangat ringan, tidak panas dipakai, gampang dipakai, dan sangat natural, seperti kepala asli. Jadi, kalau kita pakai itu sangat nyaman. Bahkan untuk full day, seharian, dari pagi sampai malam, itu tidak ada masalah, Kak. Vegi adalah salah satu pelanggan setia Steven nih, good people. Ia mulai suka pakai wig sejak rambutnya mengalami kerontokan parah dan jadi tipis. Ia pun mempercayakan wig favoritnya pada Steven. Saking simpelnya wig ini, Vegi bisa lepas pasang tanpa ribet, good people. Sangat-sangat bagus dan berkualitas, karena benar-benar tuh kayak benar-benar kayak rambut asli, karena benar-benar halus dan bisa di-stylisin, kayak kita bisa curly sendiri, bisa dicatok gitu. Karena menurut saya wig itu sangat praktis dan simple. Jadi kalau saya misalnya ada acara keluar, saya tidak membuang banyak waktu untuk tampil stylish. Tidak ribet dan langsung bikin pemakainya terlihat rapi. Makanya nggak heran, peminat skin wig ini datang dari mana-mana. Termasuk pasien kemoterapi yang rambutnya mulai botak, good people. Di sini mereka bisa pesan wig sesuai keinginan. Kalau pelanggan dari kalangan orang yang habis kemoterapi, yang kepalanya habis sudah nggak ada rambut, kan mereka kadang, maaf, agak risih kalau pakai topi. Mereka tetap ingin tampil oke banget kan. Nah, untuk itu mereka order di kami. Mereka ukur dulu size kepalanya semua, jadi perfect. Baru kita buat sesuai keinginan dia. Atau bahkan ada orang-orang yang fashion. Jadi hari ini saya pengen rambut yang pendek, besok saya pengen rambut yang medium, besoknya lagi saya mau rambut yang panjang. Oh, tidak ada masalah dengan smart hair, karena ya itu bisa gonta-ganti sesuai kebutuhan. Merawat wig juga gampang banget nih, good people. Bisa dirawat sendiri di rumah atau bisa dibawa ke salon milik Steven ini. Tahapan perawatannya simpel. Wig yang udah kotor dicuci dengan air bersih lalu diberi shampoo. Cuci sampai bersih lalu bilas. Setelah dibilas harus pakai hair mask supaya rambut wig jadi halus. Setelah hair mask dibilas, keringkan dengan handuk. Lalu berikan serum untuk menjaga agar rambut wig tetap kuat dan tidak cepat rapuh. Good people tertarik pengen punya skin wig ini. Siapkan uang mulai dari 8,5 juta sampai 40 juta rupiah, tergantung tingkat kerumitan model wig. Dengan harga wig segini, bisa menghemat biaya perawatan rambut di salon selama bertahun-tahun nih, good people. Delviana Azari, Oktabari, melaporkan untuk Net.